Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni kita orang, aku, Wawa dengan abang aku yang tengah pegang kamera sekarang ni, kita akan pergi dekat mall. Kita akan beli barang untuk penuhkan barang dapur lah tu. Dia suka menyampuk tu. Tadi aku cakap dia boleh bercakap tapi dia menyampuk tu aku cakap. Lepas tu aku lupa aku nak cakap. Dia nak beli barang untuk penuhkan peti. Ya, contoh macam air kotak, roti. Roti ada kau sedar peti? Tak ada. Lebih kurang macam itulah. Kita beli ke macam air kotak ke, apa-apalah yang boleh memenuhkan peti. Sebab peti aku sekarang ni dah tak ada apa dah dalam tu. Barang-barang pun macam dah tak ada apa sangat dah. So kita nak penuhkan peti. So tanpa basa-basi, jom kita pergi. Ha kawan, so sekarang kita dah sampai dekat Jaya Grocer. So kita nak beli barang untuk penuhkan peti dekat sini. Sekarang ni kita tak tahu lagi kita nak beli apa untuk penuhkan peti. Sebab peti rumah aku dah kosong sangat ni. Korang tengoklah si Wawa ni, orang nak beli barang dia duk tolak-tolak troli tu ke sana, tolak-tolak troli tu kat sini. Waktu ni kita tengah fikir lagi nak beli apa. Weh, tadi dekat sini ada pilihan banyak juga untuk air kotak. Aku sebenarnya tengah fikir air kotak apa yang aku selalu minum. Sebab dah lupa lama sangat tak beli kawan. Tengah busy-busy tu kawan, Wawa pun tunjuk air ni, winter melon. Winter melon ni kalau dalam bahasa Melayunya air kundur. Aku tak tahu lah, aku memang tak suka air kundur ni. Korang suka tak? Aku tak suka, rasa dia tak sedap. Lepas tu aku cakap lah, memang betul lah air tu namanya kundur. Jom gelak-gelak kat aku. Ha? Dia tak percaya yang air tu air kundur. Lepas tu aku cakap lah, ni air peach ice tea drink ni, ini air baru tau. Sebab sebelum ni aku pernah juga beli daripada jenama ni, tapi tak pernah nampak lagi perisa ni. Lepas tu abang kata, jomlah try air kundur. Memang tidak dah aku beli. Wawa pula tak sedar diri, dah namanya pendek, mintalah tolong. Lepas tu kita ambil lah, ada ais lemon tea. Kita ambil lah, orang kata campur-campur kan air, tak nak lah air yang sama kan. Lepas tu aku cakap, apa ambil satu dua, ambil je lagi. Ada orang apa lagi, ambil. Dia kata, nak lagi ke? Boleh ambil lagi. Aku cakap, ambil je lah sebab kita nak penuhkan peti. Ni pula memang air favourite aku. Air teh bunga, teh chrysanthemum ni. Aku memang suka sangat minuman ni. Siapa suka ini, geng aku. Lepas tu, kita orang jumpa teh botol. Aku ambil teh botol sebab teh botol ni sedap. Rasa dia macam teh o ice je. Tapi teh o ice yang ada dekat dalam kotak. Aku tak nampak aku perkataan ni. T-E-H-B-O-T-O-L. Teh ice. Aku dia orang So sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Rasa macam nak penuhkan lagi. So 10. Jom. Sekarang ni orang kata, orang sibuk-sibuk kata kalau nak kulit cantik kena minum ice freezer. Oh, barang apa lagi untuk kita beli? Apa benda tu? Jelly belly. Ada beberapa lagi barang yang kita nak beli untuk kita penuhkan peti. Lepas tu kawan, kita jumpa air monster ni. Aku rasa air monster ni ada satu colour je tau. Sekarang dah ada banyak colour dah. Lepas tu aku cakap lah kat Wawa, Wawa, nak ke tidak? Lepas tu dia macam nak. Tapi aku tak nak belilah sebab aku takut rasa tak sedap. Wah, kita jumpa tempat snack. Nak beli snack tak? Tak nak. Nak beli snack? Tak nak. Snack ni semua tak nak? Wow. Gelik ya sebab diorang memang tak nak snack ni. Biasanya diorang nak beli snacks. Nak beli jajan-jajan tapi hari ni diorang tak nak. Sebab kenyang. Kuatlah sikit. Sebab kenyang. Kuatlah sikit. Wah, kita jumpa ni lah Bimbozul. Lama dah kecil. Kita nak main yang kecil. Kita nak main tak? Bimbozul. Main. Nak? Main. Ni? Siza? Busuk dia dulu. Hah? Kalau busuk dia dulu. Eman dua kali ganda busuk. Bimbozul. Yes, kalau korang nak tahu, aku memang suka makan gula-gula yang macam berangin-berangin ni untuk mewangikan mulut. Sebab apa? Aku takut kalau aku lepas makan, mulut aku berbau makanan. Macam-macam ada korang, ada chewing gum, ada tu macam korang tengok tu, ada Halls. Lepas tu aku cakap kat abang aku, kita nak ambil yang mana sebenarnya sebab banyak sangat. Tapi aku lebih tertarik dekat gula-gula getah ni. Sebab apa? Aku suka kunyah-kunyah gula-gula getah ni. Aku ambil je lah semua apa yang ada ni. Aku ambil yang biru ni, aku ambil yang hijau yang biasa ni. Tapi aku tak suka warna purple tu sebab rasa macam ubat demam. Biskut. Ada yang nak beli biskut? Biskut orang kita biskut ni kau. Oh ni, poki-poki. Yang kau pernah prank aku ni poki-poki. Macam tak penuh lagi. Tak penuh lagi ni. Macam mana kita nak penuhkan lagi peti kita ni? Jom kita cari lagi. Misi mencari diteruskan lagi. Kita tengah cari apa benda lah yang nak beli untuk penuhkan peti. Sampai pula dekat tempat serial ni. Tapi
kita tak boleh beli. Lepas tu kita ada jumpa makanan baby. Lepas tu apa lagi aku cakap dekat bawah, nak try tak? Dia cakap tak nak. Aku cakap try lah, mana dia tahu rasa dia sedap. Abang aku dia macam nak try tapi macam tak kena dengan dia sebab dia tu. Yakut. Okey. Sehat. Okay. Betul. Jangan cakap banyak. Ambil itu satu. Apa? Satu. Biru satu. Ambil lagi merah lagi satu. Ha, senang-senang kita ambil terus yang ada dua ni. Ha, cukup. Vitagen kita ambil. Yakut pun kita ambil. Nampaknya troli kita macam penuh. Macam dah cukup. Korang rasa dah cukup tak? Aku rasa macam dah cukup. Ha, kita ada jumpa ni Samia. Nak beli tak? Ha? Beli. Cuba. Sebab kat sini dia ada warna pink. Ni pedas. Ini kurang pedas. Nak yang mana? Ha? Tak ada, semua pedas. Tak, memang semua pedas. Tapi yang ni okay. Kita rasa okay. Pedas yang mula-mula. Tan tut keladi wewe. Siapa tekan tu dia anak jiwa muda yang tak basuh berot sebulan. B. Ni biasa je. Betul ke guna aku? Ah, yang ni pula memang air favourite akulah, air susu Korea ni. Dia ada kopi, ada vanilla, ada melon, strawberry, banana. Tapi yang favourite aku, banana dengan kopi. Abang aku pun memang suka sangat air ni. And ini memang tempat favourite aku. Roti. Aku memang suka roti. Aku biasa ambil waffle ni, waffle coklat ni. Lepas tu aku ambil je lah apa-apa yang berkaitan dengan roti. Sebab aku memang suka makan benda ni malam-malam, siang-siang. Sebab aku ni mudah lapar. Awak teka, amount semua ni berapa? 300 lebih. 300 lebih. Kau? Abang dalam dekat 600. Okay. Mahal. Aku semua ni 400 lebih. Bawa berapa tadi? 300 lebih? 600. 400 lebih? 600 lebih. Jom kita bayar. Okay, so kita orang pun dah bayar. And then kita orang kena teka berapa amount semua barang yang kita orang beli ni. Wawa teka 300 lebih. Aku teka 400 lebih. Abang aku teka 600 lebih. Jom kita tengok siapa yang betul. Okay, barang tak habis kira lagi tapi dah RM142 tengok ada barang. Masing-masing muka dia macam ketuat sebab takut salah teka amount barang ni. And then siapa pemenangnya? RM330. Wawa lah pemenangnya. Dia yang teka RM300.5. Betul, memang barang-barang ni RM300.5 je rupanya. Then lepas tu kita orang pun nak balik dah. Isi barang dalam kereta apa benda semua. Aku pun dah tak larat buat konten ni dekat mall ni. Apa lagi, kita pun balik dah. Ah, okay guys, so sekarang kita dah ada dekat depan peti. Macam korang nampak tadi, ada footage peti aku dah lah kosong. Taklah kosong sangat, tapi macam buk-buk sangat. Tadi macam korang nampak tadi, footage aku punya peti aku ni sangat bising sebab dia tak bagi kita buka lampu. Oh, ni barang-barang tadi macam korang nampak tadi, peti aku ada barang-barang yang macam aku memang ada yang tak guna. Lepas tu ada banyak kosong. Lepas tu aku nak penuhkan lah peti-peti ni dengan air ke, dengan apa benda ke, air ke apa ke kan, kita nak penuhkan. Jom! Eh, bising lah peti ni! Aku dah beli air kotak. Kita ada air kotak Peach Ice Tea Drink. Ah, jenama ni ada jual air yang ni. Ni first time eh. Yang baru ni, yang baru. Lepas tu kita ada beli ice lemon. So kita ada beli air sikit, air tea. So sekarang kita tengah buka kita punya Vitagen. Vitagen kita beli banyak juga. Minta maaf tak kalau bunyi peti ni bising sangat. So sini lah kamera. Korang boleh tengok. Kita nak susun-susun. Buka. Patutnya isi yang kat belakang dulu. Di kat sini. Kita tak nanti. Okay. Okay. Ni ice peach tea. Ha, ni warna pink je. Okay, kat sini. Sini. Okay, kat sini kita isi kita punya Yakult. Yakult ni tak buka. Wow. Isi Yakult. Okay. Sambil ni. Okay. Okay. Isi Vitagen. Vitagen pula. Ni nampak sekarang ni Wawa memang tengah buka air ni saja ni korang. So kita isi kat sana, nampak. Kita memang dalam tengok ni korang banyaknya dengan plastik-plastik ni. So dekat sini ada beberapa makanan ni kita tak boleh masuk langsung dekat dalam peti. So dekat sini kita ada air kotak teh botol.
pun kita nak penuhkan juga peti kita. So dekat sini kita ada susu, susu kopi. Ini susu daripada Korea. Okey, aku ada beli kopi, aku ada beli yang banana punya pisang, aku ada beli ni, aku tak sempat rakam, dia orang dah isi. Ini strawberry daripada Korea juga. Okey, so kau tengok dekat situ kita dah nampak dia dah penuh kat situ. Cuma kat bawah ni kita tak boleh penuhkan lagi. Table ni. Sini je lah depan ni eh. Biarlah tu tutup sikit. Okey. Okey. Ha. Ni aku dapat beli macam ni je. Ha. Beli tu. Penuh tu. Tak ada lah penuh sangat. Tapi boleh lah penuh. Kat situ kita ada vitagen. Kat sini kita ada air kotak. Air kotak. Jom kita tengok. Ni tak apa-apa lagi dia dah minum. Kalau kau nak tahu, dia adalah manusia yang tak boleh tengok ada benda-benda macam ni. Kalau kat dalam rumah, aku rasa aku elok keluarkan dia dulu kalau ada zombie. Okey kawan, macam mana? Cukup penuh tak? Walaupun tak penuh sangat, okeylah tu ya. Adalah juga nampak penuh-penuh. Adalah juga nampak seri-seri peti sejuk aku ni. Kalau tidak, dengan sayur yang dah kering aja dekat dalam ni. Okey tak? Cuba komen. Okay guys, so itulah tadi kita dah penuhkan pun peti. Tak adalah banyak sangat barang tapi bolehlah penuh sikit daripada tak ada apa-apa dekat dalam peti aku tu kan. Ada sayur-sayur busuk, lepas tu sayur-sayur kering yang tak ada apa-apa. Bolehlah aku penuhkan dekat situ. So kalau korang terhibur dengan konten kali, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang ada any suggestion konten-konten yang best-best, korang boleh juga komen dekat bawah. Okay guys, ingat semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun. Minta maaf kalau aku dah terkasar bahasa. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa dalam konten-konten seram norak ataupun konten-konten akan datang. So, bye-bye. We'll be right back.